padahal juara di Pekalongan ya kok? Iya, di Simpang Tanjung. Simpang Tanjung. Ini juga, tapi ini plan flatnya hilang. Namanya burungnya Sarjana. Burungnya satu juga, pralumba satu. Oh beda burung. Bukan hilang, tapi mati. Ininya hilang, ini melotok ini Pak Ji. Iya. Pras satu. Burungnya pelontar, Sarjana. Sarjana. Nah, meninggal burungnya. Kena tiang. Udah punya anak ya? Saya ada. Cuman ada berapa dua? Ya semoga aja ya gantiin bisa ngatiin. Kelihatannya anak. Enggak deh. Cucunya enggak. Mungkin ya. Anak betina saya ada. Tapi ya belajar merpati itu saya materinya banyak belajar untuk ikhlas. Benar-benar ikhlas. Gimana enggak dikasih menang kamu jangan ambisi bisa tahan emosi. Gimana apa hilang atau meninggal kita juga harus ikhlas. Itu yang sulit Pak Haji. Tapi istri beli-beli merpati gini tahu semuanya? Tahu semua. Setiap saya beli ikut. Oh, dulu malah gimana? Ya udah dibeli aja atau gimana? Dia yang ngomporin. Kamu kalau main sesuatu, itu nggak boleh setengah-setengah. Kalau istri saya orangnya out-out, Pak Haji. Kalau kamu menekuni sesuatu, itu nggak boleh setengah-setengah. Jadi jangan gampang menyerah. Dia bilangnya seperti itu. Jadi kalau kamu putus tengah jalan, itu bukan masalah kamu putusnya, tapi keuletanmu itu menghadapi problematiknya itu kamu nggak bisa pecah. Itu kalau istri saya tipikalnya seperti itu Pak Haji. Ya support lah, support istrinya luar biasa. Kenwood saya juga punya playernya Kenwood. Player kan, beli di Kenwood? Petir, adik sutra. Dulu beli penyek apa beli jadi? Jadi. Oh udah jadi? Udah jadi. Angkatan berapa itu Pak? Kalau sama kan mahal lumayan. Lumayan, tapi saya nggak ngomong lah. Karena nilai nominal itu relatif ya. Cuman saya udah janjian sama Junet, dia nggak mau diekspos dan saya tidak mau ngomong biar ya surprise lah. Itu Kenwood adik sutra. Adik sutra. Petir. Ngambilnya udah berapa lama? Masih baru, ini juga mabung lagi Pak Ji. Saya ambil itu udah angkatan mabung. Angkatan mabung. Berarti lomba-lomba kemarin main di sana? Belum bisa. Enggak, maksudnya ngambilnya pas belum lama gitu? Belum lama, sebelum padel. Prasatu padel. Oh. Prasatu padel saya ambil. Pradua saya bawa ke sana. Tapi sudah tidak kondisi. Lomba utama saya udah nggak main, ini lagi istirahat. Cuman kalau saya nggak ada istirahat sih, tetap terbang tipis. Pantauan siapa? Ini pertama kali dua tahun yang lalu saya mau main merpati itu. Saya pengen Kenwood. Cuman kan namanya orang mau bermain merpati, nilainya tahu-tahu 100, 150, kan kaget ya Pak Haji. Harus dilempar lagi, ya. Burung resikonya hilang, belum tega, hatinya belum tega. Akhirnya saya bilang Mas Junet, saya kalau piye itu ya masih bodoh. Ya kan? Belum bisa. Saya gimana caranya saya bisa beli piye? Tapi nanti kalau udah jadi aja saya ambil. Gitu. Jadi di sekolahin di sana lah. Ya, nilai harganya nanti mengikuti Mas Junet. Cuman ya sesuai kantong saya Mas Junet, saya bilang gitu. Kan kemampuan orang berbeda-beda Pak Haji. Nah, akhirnya Mas Junet baik hati sama saya terus dikasih satu player. Moga-moga bisa membuat saya semangat. Itu aja Pak Haji. Jadi waktu itu beli biji, tapi burungnya di sono. Ntar ngambilnya pas sudah jadi. Iya, gitu. Iya. Karena lebih baik udah jadi ya dibawa ke sini ya nggak terlalu. Iya, karena masih bodoh kan. Saya ngelatihnya waktu itu kan
Belum bisa Pak Haji. Ya, jadi, sampai sekarang pun masih belajar kan? Ngomong apa adanya lah. Ya, ngomong apa adanya dong. Pengen ngambilnya yang pas diambil ke sini udah enak. Iya. Iya. Gitu. Sekarang terkendala dengan cara melatih. Iya. Karena proses masih pembelajaran. Pembelajaran. Takutnya kita ambil burung udah lumayan harganya tinggi, ngelatihnya nggak bisa malah nggak jadi. Pasti itu Pak. Pertimbangannya itu kan. Iya. Pasti. Pasti. Makanya kan nilai harganya ya pasti berbeda. Kan waktu ngambil udah jadi kan harganya nggak mungkin harga piyik toh. Iya. Minimal ada pengganti waktu ngelatih. Kan iya. Butuh ongkos transport dan iya, bayar karyawan dan lainnya lah ya. Iya. Uang jajan di lapak gitu. Iya. Ya. Yang penting kalau kayak itu kan komunikasi dari awal ya Pak. Iya. Yang penting komunikasinya baik, saya rasa semuanya baik kok. Untuk burung itu sekarang di sini belum prestasi berarti? Belum, jadi ya. Saya kan masih sebulan berarti ya? Sebulan lebih deh. Tiga giringan ya? Tiga giringan, sebulan lah. Ya, tiga giringan ini. Tiga giringan ya penyesuaian kandang lah ya. Ini mulai keluar nih Pak Haji, mulai tipis-tipis keluar. Karena kan dua giringan istirahat karena rontok parah. Ini mulai pemulihan, masih ada rontok-rontok, nah, tapi ya mulai terbang dikit-dikit. Mulai ngerapihin dulu, cari tenaga. Iya. Ntar udah ada tenaga, pas kok di event ntar 1M kok. Semoga ntar juara kok. Amin. Saling mendoakan. Iya. Masalahnya main merpati kan siapapun juaranya, ya teman saya mendoakan semua. Semuanya. Iya, teman ya, semua. Iya, teman jadi semua. Kita saling mendoakan ya. Iya, begitu emang main merpati. Yeah. Yang penting ambil positifnya aja. Iya. Yeah. Ya pokoknya saya mau ikut belajarnya apa mainan merpati santai kayak Pak Haji aja. Jadi ya kan kayak keberuntungan ya Pak Haji ya punya rampok juga ya. Ya saya keberuntungan. Ya nggak sengaja juga. Karena mungkin ya kodarullah ya saya dikasih burung enak. Iya. Yeah. Makanya sesuai ya. Yeah. Kalau kita cari susah ya Pak Haji? Susah. Ya ada mungkin, tapi kan belum tentu kebeli kita. Oh iya, ada di kita. Benar. Burung yang bagus banyak. Cuma untuk bisa di kita gimana caranya kan susah. Iya. Kadang di orang itu kan belum tentu dijual. Iya. Kalau toh dijual, kadang kita kan budgetnya nggak nyampe. Iya kan? Betul. Betul betul. Ya yang jelas berusaha sambil pasrah kali ya. Iya. Pasti aja ada yang apa bagus bisa dimilikin kita kan gitu. Iya. Tapi kalau saya melihat dunia merpati ini menurut saya kok gini Pak Haji. Tim kecil pun ya, pernah pasti ya, kalau dia memang serius main merpati ya, masih punya burung bagus loh Pak Haji. Iya. Karena Pak Haji juga hampir, sering ketemuin ya? Hampir semua pemain merpati, burung-burung yang legend-legend juga nggak semuanya dari orang-orang yang tim-tim besar kan? Iya betul. Kebanyakan dari orang-orang ya kayak peternak kecil, iseng, walaupun sumbernya dulunya mungkin dari pemain besar, ya nggak? Iya betul. Jadi ya begitulah pemain merpati. Kalau saya sih ambil positifnya aja sih merpati ini. Nggak ya, terlalu harus dikejar banget karena kalau terlalu dikejar banget kan juga susah. Iya. Terlalu saya harus juara nih, harus burungnya harus banyak nih, gitu kan susah juga. Iya, ambisi. Jadi. Ambisi. Orang sekian banyaknya orang yang main merpati semuanya pengen juara kok. Betul. Semuanya pengen burungnya bagus, iya, ya kan? Iya. Kita jadi berkompetisi untuk menciptakan burung bagus kan. Iya betul. Bagus di saya belum tentu bagus di orang lain. Betul sekali. Bagus di orang lain, bagus di saya, belum tentu bagus di lomba. Betul. Kan begitu. Iya, contoh. Karena di lomba itu kan saingannya banyak kok. Betul. Bagus di Semarang belum tentu bagus di Jakarta, ya enggak? Betul. Bagus di Jakarta belum tentu bagus di Pekalongan. Betul. Jadi gitu. Ya yang juaraan di Semarang pun belum tentu mampu di Pekalongan. Betul. Yang di Pekalongan juara belum tentu mampu di Jakarta. Begitulah main. Betul. Dulu. Emang susah ya Pak Haji? Susah menyenangkan. Bener. Ya. Saya main burung ini jadi kenal orang banyak Pak. Saya Korudi ini kan kita ambil positifnya akhirnya kita kenal ya. Iya betul. Nggak cuma di main merpati kita ngobrol, kita bisa sharing tentang usaha kan ya. Iya betul. Nah disitulah positifnya.
banyak hal positif sih. Iya, betul. Ya, kalau hal negatif semua dunia pasti ada ya, Pak Haji. Cuma tergantung kita menyikapinya. Iya. Saya rasa seperti itu sih.